sebagai presidensi G20 sesuai dengan arahan Bapak Presiden akan fokus pada 3 prioritas, yaitu memperkuat sistem arsitektur kesehatan global, mempercepat transformasi ekonomi berbasis digital, dan mendorong ketersediaan teknologi terjangkau untuk proses transisi energi. Hal ini Indonesia menekankan pada nilai inklusi yang melibatkan peran dari semua pihak, termasuk penyandang disabilitas, karena mempunyai hak kesetaraan mulai dari akses pendidikan, akses pasar tenaga kerja. Penyandang disabilitas tentunya bukan kelompok yang selalu dianggap bergantung, tetapi kelompok yang produktif, sehingga pemerintah Indonesia terus mendorong isu disabilitas berbagai lintas sektor, cross-cutting issues, dan ini mengajak dunia usaha untuk memikirkan dan membangun ekosistem disabilitasnya agar penyandang disabilitas menjadi produktif.